Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahannya yang pertama daging sebanyak 5 kilo, ada sabunnya 45, minyaknya 425 ribu. Beras 1 kilo, ada sabunnya 10, ada kopen lagi. Ini sudah ini. Satu lagi hitam. Udah habis pas sembilan. Udah habis loh. Iya. Sudah berapa kali ya? Aku mau nilai ini. Jadi 200. Tapi juga berapa kali? Tidak, yang sudah ini mau saya sampai. Iya, tidak. Suas. Ya, seharusnya tidak apa-apa. Minimal 5 ya? Ya, besok. 20 ribu. Dari situ mah tuh. Keuntungan dibagi harus dua
dikali 100%. Kesimpulannya berdasarkan regulasi keseluruhan dapat diambil beberapa kesimpulan dan diambil beberapa kesimpulan bahwa adanya peningkatan pembelian terhadap barang yang kami yaitu pengurasan kami mendapatkan keuntungan sebesar 75.000 atau 30%. Dengan daya beli konsumen atau pembeli yang masih tinggi, kami akan mengembangkan usaha tersebut. Ini adalah usaha bagus yang juga usaha ini dapat berbantu dengan pembangunan. Kamu ngasih nama produknya apa? Nanti coba kamu suruh. Kamu belum ngasih nama produknya. Soto Makassar. Diwangi persentasenya masih sedikit sekali. Oke lah, belum pakai orang lain, masih kamu aja yang handle. Nah, nanti kalau misalnya sudah seberapa banyak persentasenya, jadi udah perlu nih tambahan orang. Nah, gimana itu? Kan sudah ada barang pasti kebetulan ramai yang buat. Terima kasih loh banyak yang suka. Pasti kalau kamu jual sendiri kan bakal kecapean. Karena itu tanpa yang berapa persen berupa kesatarikannya. Iya, maksudnya kan itu kan tadi 100% ke 30%, ya kan? 30% ya terus opsi belum karyawan kan? Masih bisa kamu yang kegiatan. Kan kamu beredarnya masa tiap kali cuma jual sepatu? Iya, harus dia cuma dari sini sih aja kan biar kan beredar kan pasti banyak yang curi. Pencapaian obsesi di sini dan seterusnya itu nakutnya berkembang. Kamu mau nakut, tapi kan ada khayalan tau kalau berkembang sebagai besar baru kamu. Nah itu kamu mau kenal khayalan setelah 20% kamu mencapai keuntungan. Tidak apa-apa. Thank you.